Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna amsayna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin, fa atimma alayna ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Para ibu-ibu jamaah pengajian beserta santriwati yang berhadir di tempat yang baik ini, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita diletakkan oleh Allah di majelis yang Ia cintai, yang dihadiri oleh para malaikat, yang tentunya mudah-mudahan kita berharap segala kebaikan amal yang kita lakukan ini mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ibu-ibu santriwati yang berhadir pada kesempatan majelis yang berbahagia ini, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang akhlak, di mana pembahasan terakhir kita kemarin adalah tentang as-sidqu, kejujuran. Sekarang yang akan kita bahas adalah bab baru yang temanya adalah al-muraqabah. Al-muraqabah, yang jika diterjemahkan ke bahasa kita, makna al-muraqabah atau muraqabah itu adalah rasa yang ada di dalam hati kita, keyakinan bahwa Allah mengawasi kita. Al-muraqabatu, yang disebut dengan muraqabah, di dalam kitab ini dijelaskan, dawamu ilmil abdi, di mana seorang hamba selalu mengetahui, selalu ia yakin, bittila'il haqqi subhanah, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan, melihat, menyingkap terhadap apa Allah memperhatikan, mengetahui, bisa menyingkap zahir dan batin kita. Nah, itulah definisi atau makna dari kata al-muraqabah. Artinya apa? Bahwa seorang hamba mengetahui dan meyakini dengan kuat bahwa Allah Ta'ala memperhatikannya baik secara zahir maupun secara batin. Allah tahu yang nampak dan yang tak nampak oleh kita. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui kha'inatal a'yun, mata yang berkhianat, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disimpan oleh dada atau hati kita. Jadi
ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang ulama. Ulama ini dia adalah ahli qalbu, di mana ia mengatakan, ya, namanya adalah Ibrahim Al-Khawaz. Apa kata beliau? Beliau memberikan pemaknaan lain dari muraqabah yang substansinya sama dengan yang disebutkan tadi. Makna dari muraqabah adalah khalusus sirri wal alaniyati lillahi azza wa jalla. Jadi yang dimaksud dengan muraqabah itu adalah bagaimana yang nampak dari diri kita, lalu yang tak nampak dari kita itu sama kita perhadapkan di hadapan Allah. Jadi seperti apa di luar, seperti itu di dalam. Bagaimana di dalam, begitu juga di luar. Jadi ketulusan yang apa adanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah memberitahukan kepada kita tentang ilmunya, tentang sifatnya, yang dia adalah maha memantau, maha melihat, maha mengetahui. Maka di dalam surat Al-Ahzab Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-52, wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Allah Ta'ala itu memantau segala sesuatu. Allah mengetahui semut hitam di atas batu hitam di gelapnya malam, ya, sedangkan kita tidak mampu untuk melihatnya. Nah, begitulah di mana di dalam surat An-Nisa, innallaha kana 'alaikum raqiba, ayat yang ke-1. Ayat yang pertama Allah mengatakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Ta'ala itu maha memantau. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu tentang pantauan Allah Ta'ala ini, tentang rasa bahwa kita selalu dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Pernah suatu ketika Al-Imam Dhunnun Al-Misri ditanyakan kepadanya. Apa kata murid-muridnya kepada Imam Dhunnun Al-Misri? Bima yanalul abdul jannata, wahai imam, bagaimana sih seorang hamba Allah itu bisa mendapatkan surga? Jadi pernah ditanya kepada guru ini, kepada Imam Dhunnun ini, tentang seperti apa cara kita ini mendapatkan surga. Ibu mau masuk surga? Mau. Ah, ini caranya versi Al-Imam Dhunnun Al-Misri. Apa kata beliau? Bi khamsin, seseorang hamba Allah dapat surga itu dengan 5 cara, dengan 5 tiket. Tapi ini di luar melakukan ibadah wajib, ya, ibadah wajib sudah pasti. Jangan pula dipahami nanti dari yang 5 ini mana sholatnya, ya berarti sholat gak perlu. Enggak. Ini di luar yang wajib. Apa yang pertama, yang 5 itu kata Imam Dhunnun Al-Misri, istiqamatun laisa fiha rawghan. Sikap istiqamah yang tidak ada di dalam istiqamah kita tadi, seperti baling-baling di atas bukit. Kalau baling-baling di atas bukit, macam mana perangainya ibu-ibu sekalian? Ya, datang angin selatan ke selatan dia, datang angin timur ke timur dia, datang angin puting beliung terbang dia. Ya. Nah, jadi tidak ada komitmen, tidak ada istiqamah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan surga, yang pertama istiqamah di dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, kata Imam Dhunnun Al-Misri, wajtihadun laisa ma'ahu sahun. Yang kedua, cara kita mendapatkan surga itu adalah dengan ijtihad, kesungguhan yang tidak ada kelalaian di dalamnya. Jadi artinya surga itu untuk orang-orang yang berupaya untuk itu, bukan orang-orang yang tidur saja kerjanya, atau orang-orang yang
yang lalai. Artinya ketika kita ingin surga setelah istiqamah, yang kedua kita mesti berupaya, berusaha sekuat tenaga dalam segala kebaikan yang kita lakukan itu. Jadi tak boleh lalai, ya tak boleh santai. Mana di antara ibadah itu yang bisa kita jadikan modal kita nanti untuk mendapatkan surga, maka kita upayakan dengan sekuat tenaga di ibadah yang bisa kita lakukan itu. Kenapa demikian ibu-ibu? Karena kan kita tidak mampu untuk unggul di segala ibadah. Iya enggak? Misalnya tahajud dia nomor satu, puasa sunnah dia juga, salat duha dia juga, bersedekah dia juga, yang tak pernah suuzon ke orang lain dia juga, ya. Kemudian salat berjamaah dia juga yang hebat, pengajian dia juga yang istiqamah. Rasanya kita tidak ada yang mampu untuk unggul di segala amal. Maka oleh karenanya kita mencari mana amal-amal yang bisa kita jadikan keunggulan kita untuk itu. Misalnya kalau berat rasanya puasa sunnah, bisa kita ambil tilawah Al-Quran. Oh mungkin di bagian puasa sunnah mungkin saya sudah tak kuat, ya, asam lambung naik misalnya, ya. Kemudian banyak hal lah alasan yang barangkali tak mampu kita untuk berpuasa. Tetapi kekurangan kita di puasa itu kita tambal dengan tilawah Al-Quran. Jadi di Al-Qurannya barangkali unggul. Nah, di mana di antara keunggulan itu mesti kita ijtihadkan, mesti kita sungguhkan dan kita istiqamahkan. Nah, jadi pengertiannya begitu ya. Adik-adik mahasantri sekalian, santriwati sekalian juga harus paham tentang konsep ini. Nah, kemudian yang ketiga, seseorang mendapatkan surga dari Allah itu kata Imam Dhunnun Al-Misri, wa muraqabatullahi fis sirri wal alaniyah. Munculkan rasa kita ini dilihat, diperhatikan oleh Allah baik dalam keadaan sendiri ataupun di tengah ramai. Karena kita ini malu di tengah ramai, ya, tetapi tidak malu saat sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah ada konsep hati, kalbu, akhlak yang seperti ini, maka insyaallah kita akan dipermudahkan oleh Allah jalan ke surga. Jadi kita selalu merasa ditatap, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu sekalian, saya setiap pagi mengantar anak sekolah. Jadi ada di jalan itu yang sebenarnya tak boleh belok langsung, mesti ke ujung itu dulu. Tapi karena sudah sering terlambat, ya, akhirnya diputar saja di sini. Yang di situ bukan tempat berputar, ya. Nah, ini yang tak boleh dicontohin. Jadi ustaz ini melanggar juga dia. Jadi pernah terlambat waktu itu, melanggar. Ya. Lalu apa yang terjadi pada suatu ketika, beberapa kali asik juga rupanya. Karena sudah terbiasa dan memakan waktu yang relatif lebih cepat. Karena kalau ke depan itu lagi nanti akan banyak mobil kita ngantri. Ya, akhirnya potong di sini. Dan itu sebenarnya tidak boleh. Karena sudah terlambat ya, dibismillahkan juga. Nah, jadi suatu ketika ibu-ibu sekalian, ya berdirilah polisi di situ. Ya, berdiri polisi di situ. Kira-kira berani enggak saya melanggar? Berani apa tidak? Kalau saya melanggar apa risikonya? Ya, ditilang. Nah, maka karena ada polisi di situ, ya, akhirnya tak jadi melanggar. Akhirnya ke ujung sana. Ya. Nah, mengapa kita ya takut kepada manusia tetapi kita tidak takut kepada pelanggaran kita di hadapan Allah? Padahal Allah melihat, ya, Allah mengetahui, Allah memantau, ya. Maka hendaknya ketika kita dalam keadaan sendiri juga ada rasa, kalau ada keinginan ya untuk berbuat dosa, ingatlah Allah selalu melihatnya. Maka kita akan malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wantizarul mauti bitta'ahuli lahu. Kemudian munculkan rasa bahwa kita ini sedang menanti kematian dan mempersiapkan bekal untuk kematian itu. Nah, kenapa? Karena kita ini semuanya nanti pada ujungnya akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ibu-ibu mati, bapak mati, ustazah mati, santriwati mati, Pak Ustaz mati. Nampak tak senang hatinya sama Ustaznya. Saya ngetes tadi itu nampak memang kurang senang deh sama Ustaznya. Pas sebut Ustaz mati kali. Ya, jadi wantilarul maut. Kita mesti menanti merasakan kematian. Jadi nanti kematian itu kalau kita tahu jauhnya perjalanan yang akan kita jalani, kira-kira apa yang akan kita lakukan ibu-ibu? Kita nih mau berangkat ke Medan naik mobil. Kita tahu ke Medan ini misalnya 12 jam lebih. Apa yang kita lakukan? Mempersiap. Man arafa bu'das safari ista'adda. Siapa yang mengetahui bahwa perjalanan ini panjang, pasti dia akan bersiap-siap. Nah, maka perjalanan kita ini panjang lagi, Bu. Jadi kalau ada orang mengatakan, siapa nama Ibu? Bu Asmini. Asmini. Admini. Telah meninggal Bu Admini pada hari Jumat jam sekian di rumah RTA begitu. Ada pengumuman. Suatu saat akan datang itu, Bu. Pasti. Nah, saya balas ini. Lalu setelah itu, beliau ya terbaring. Lalu dimandikan, dikafankan, lalu dibawa, dimasukkan ke dalam keranda. Lalu di depan rumah nanti akan ada tokoh masyarakat, keluarga mengatakan, kita setelah ini akan mengantarkan Bu Admini ke peristirahatan terakhir. Salah ucapan peristirahatan terakhir. Tapi itu justru awal mula perjalanan. Jadi jangan bilang nanti peristirahatan terakhir. Tidak, itu awal mula perjalanan. Jadi panjang lagi itu, Bu. Panjang lagi, nggak percaya Bu, cobalah. Dan siap atau belum ini? Ya, panjang lagi. Ya, panjang. Maka ya, seri perjalanan akhirat kita itu dimulai dari alam kubur. Maka kalau di kuburnya kita selamat, ke depannya selamat. Ya, tapi kalau sudah di di persinggahan pertamanya itu kita tidak selamat, hati-hati, kedepannya nanti akan menjadi masalah. Nah, maka bagi saya agaknya kurang tepat kalau kita mengatakan peristirahatan terakhir, tetapi adalah justru awal perjalanan akhir. Maka kira-kira seperti apa redaksinya yang tepat? Kita antarkan Bu Admini ke tanah pekuburannya, tempat di mana dia akan ditanya oleh mungkar dan nakir. Jadi orang yang hadir pun akan takut ya. Oh iya, rupanya bukan peristirahatan terakhir tapi pertanggungjawaban awal. Pertanggungjawaban awal kita nanti. Nah, itulah di dalam kubur. Siap, Bu? Siap. Siap. Siap ya, nanti malam mau. Masalahnya kita tak bisa memilihnya. Ada kemarin senior saya di kampus, malam tuh tidur, Bu, jam 12 malam meninggal. Tidurnya tanpa ada bawa sakit dan lain sebagainya. Jam 12 malam ya dibangunkan ya, karena tidurnya kayak kata istrinya itu udah aneh ya, tak bergerak sama sekali. Dibangunkan ternyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seminggu yang lalu ada pengurus masjid, ketua masjid di Jalan Al-Fajar
di Labuh Baru. Habis maghrib baca Quran, ngaji baca Yasin, ya. Malam Jumat, ya, baca Yasin. Kalau tak salah malam Jumat. Lalu azan berkumandang di masjid, di musala, ya, azan Isya. Masuk ke kamar mandi, berwudu, ya. Lalu setelah berwudu tadi, ya, menanti menanti untuk berangkat lagi ke masjid di samping rumahnya. Dia sementara tak kenapa pusing duduk. Ya, setelah duduk tadi pusingnya makin kuat. Panggilnya istrinya. Ya, datang istrinya, pas datang istrinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba tengok, meninggalnya adalah antara waktu salat ke waktu salat dalam keadaan berwudu, selesai membaca Al-Qur'an dalam niat untuk datang ke masjid. Siapa sangka? Jadi kita ini mati biasanya nanti, ibu-ibu sekalian. Seperti apa kebiasaan kita hidup, seperti itulah mati kita nanti. Ya, jadi kalau rajin baca Quran, insyaallah dalam kondisi baca Quran. Kalau rajin puasa, insyaallah dalam kondisi puasa. Kalau rajin nyebut orang, mati dalam ketika nyebut orang. Rajin suuzon ke orang, mati juga dalam keadaan begitu. Na'udzubillah. Jadi mumpung masih hidup, biasakan yang baik, Pak, yang baik-baik. Nah, jadi wantidharul maut, menanti kematian. Jadi kalau ada rasa bahwa kita akan mati, maka dengan itu muncul semangat untuk tidak akan bermaksiat di hadapan Allah, karena akan bertanggung jawab di hadapan Allah tadi. Kemudian yang terakhir, wa muhasabatu nafsika qabla an tuhasab. Engkau hendaklah mengkira-kira, menghitung, memuhasabah diri sebelum kita nanti dimuhasab. Muhasabah, hitung diri kita, ya, tinjau diri kita, takar diri kita sebelum nanti kita akan dihitung secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking detailnya nanti, ibu-ibu, ya, ada penyesalan di antara hamba Allah itu nanti di akhirat mereka berkata, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ayo siapa yang sudah hafal illa ahsaha. Bagaimana mungkin ini buku catatan, kata mereka nanti, la yughadiru saghiratan wala kabiratan, tak tersisa dari yang kecil sampai yang besar ada catatan. Jadi lengkap nanti, ibu-ibu, enggak bisa kita bohong. Tanggal sekian, jam sekian, ibu ini pernah nyebut ibu tuh. Ya, tanggal sekian santriwati ini pernah ngambil bakwan kawan sebelahnya. Ya. Tanggal sekian sendal kawannya disembunyikannya. Semuanya akan rapi tertulis. Jadi buku laporan amal kita di hadapan Allah itu nanti akan sempurna. Jelas, tidak akan ada yang ditinggalkan. Nah, jadi kita harus menghitung-hitung, memuhasabah di diri. Maka sebelum tidur tuh, Bu, ya, muhasabahlah diri. Apalah dosa saya hari ini? Oh, ternyata saya begini pada hari ini. Maka istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka sering kita wasiatkan, ya, untuk setelah atau sebelum tidur itu, setelah membaca ayat kursi, setelah kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, ada tiga wirid yang sudah kita ijazahkan kemarin. Apa yang pertama? Istighfar 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah al-azim. 100 kali sebelum tidur. Setelah itu bacalah tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 100 kali. Sebentar itu, Bu, enggak terasa itu. Ya, pakai biji tasbih itu, ya. Ya, kemudian setelah itu tutup dengan salat. Nah, jadi kalau mati, Bu, malam itu matilah lagi. Ya, apa sebab? Karena sudah taubat kepada Allah, kemudian sudah bersaksi tidak Tuhan selain Allah, dan sudah bersalawat memperkenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad untuk nanti mendapat syafaat. Mankana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, maka masuk surga. Jadi tidur, ternyata tidur itu adalah tidur terakhirnya, ya. Berarti mati.
Berarti kita sudah menutup kalam kita dengan taubat kepada Allah, dengan mengucap la ilaha illallah, dengan salawat kepada Nabi husnul khatimah. Siapa yang baru niat, cobalah nanti malam. Ya, mau baca ya. Nah, setelah itu terserah ibu lah, kalau mau mati ya enggak apa-apa. Ya, kalau masih hidup alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, jadi ya, dari yang lima tadi ternyata ada al-muraqabah. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, min asma'illahil husna ar-raqib. Di antara nama-nama Allah yang baik dari 99 nama itu, ada beliau menamakan dirinya dengan ar-raqib. Nah, ar-raqib, ar-raqibu. Ya. Nah, santri-santri hafal asma'ul husna? Ya, nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al كبير الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم قابض الباسط الخافي في الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحكيم الشكور الحميد المجيد Al-Jalilul Karim. Jumpa dia. Al-Karimul. Saya mencari yang itu tadi tuh. Tapi kalah ibu-ibu ini sama adik-adiknya nampaknya. Adik-adik ini yang banyak tadi. Ya, Al-Karim setelah Al-Karim Ar-Raqim. Nah, nanti dilanjutkan ya. Karena kalau kita khatamkan pula nanti tak jadi kita baca kitab ini. Ya. Jadi Ar-Raqim, Allah Ta'ala itu maha memantau. Ismun min asma'illahil husna. Ar-Raqib itu adalah nama di antara nama-nama Allah yang baik. Warada zikruhu fi hadithil Mustafa, yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya. Asyamil lil asma'il husna, yang Nabi ajarkan mencakup semuanya itu di antara nama-nama Allah yang baik, yang datang juga kata-kata Ar-Raqib itu di dalam Al-Qur'an. Nah, maka Ar-Raqib adalah Allah yang Maha Raqib, huwallazi la yaghfalu atau la yaghfulu wa la yanam. Allah yang Maha Ar-Raqib itu adalah zat yang tak pernah lalai, tak pernah tidur. Jangankan tidur, ibu-ibu sekalian, rasa ngantuk di awal ingin tidur itu pun tak ada bagi Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi sinah itu adalah awalun nu'as, awal rasa ngantuk yang menghinggap di mata pikiran kita itu tak ada bagi Allah, apalagi tidur. Ahata basaruhu bikulli syai', pandangan Allah memandang semuanya. Adna hafizin wa aqrabu syahid wa huwa alladhi minal asrari raqib. Allah itu yang maha mengawasi yang paling dekat, yang maha mempersaksikan, dan dialah Allah yang maha qarib, maha dekat, mengetahui asrar apapun yang tersimpan di dalam diri
di dalam diri kita. Wa indal ittirabi yujib, dan ketika kita sedang dalam keadaan susah, Allah memberikan jawaban. Nah, itu tandanya Allah itu memantau kita. Allah melihat kita di saat kita tersepit, terjepit, maka Allah melepaskan. Ketika kita dalam persoalan, Allah lepaskan kita dari persoalan. Ketika kita ditimpa oleh hutang yang dililit, yang melilit, maka Allah lepaskan semuanya. Dari mana Allah tahu itu? Kalau dari bukan dirinya, zatnya yang bersifat Ar-Raqib, yang bernama Ar-Raqib. Nah, jadi wa huwal muttali'u 'ala dhamair, Allah yang mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati. Wa huwal ladzi ya'lamu wa yara, Allah mengetahui dan melihat. Wa la yakhfa 'alaihi sirru wan najwa, dan Allah tak sembunyi bagi Allah itu yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Maka ibu-ibu jangan cari di mana alamat Allah. Ya. Kalau ibu-ibu mencari di mana alamat Allah, hilang dia nanti dari hati ibu-ibu. Ya. Tapi rasakan bahwa Allah itu selalu melihat dan mengetahui apa yang kita lakukan. Wa'lamu, dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahzaru. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu ma fi anfusikum, mengetahui apa yang ada dalam diri kalian. Fahzaru, berhati-hatilah. Kemudian di dalam surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dimanapun kalian berada, Allah ada di situ, mengetahui, ya, melihat dan memperhatikan. Alam ya'lam bi annallaha yara, apakah dia tidak tahu bahwa Allah maha melihat? Nah, maka jangan cari-cari di mana alamatnya, dudukkah dia, ya. Tak perlu, tak penting itu dalam kajian akidah. Yang penting adalah kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ini kalau ada kaji-kaji yang mengarahkan kita untuk mencari di mana Tuhan, jangan ikut. Nah, itu tak penting itu, ya. Karena bagi kita Tuhan itu Allah, tak pernah hilang, ya. Allah itu bukan jasmani yang butuh kepada tempat. Nah, ibu-ibu sekalian, para santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kalau rasa muraqabah ini sudah ada di dalam jiwa kita, maka aspek yang ketiga, tentu dia akan melahirkan buah. Karena kita tanam dia dalam tanaman jiwa kita, maka nanti dia akan melahirkan, akan membuahkan hasil. Nah, kalau muraqabah ini ditanamkan di dalam bangunan, di dalam tanah lembaga jiwa kita, maka akan muncul yang pertama adalah al-wara. Apa itu al-wara? Berhati-hati dari yang haram. Ya, fokus kepada yang halal. Jadi singkatnya, suatu ketika, ya, ada seorang istri dari raja, dari khalifah, namanya Fatimah binti Abdul Malik. Ya, Abdul Malik bin Marwan, ayahnya seorang khalifah. Kemudian nasib baik, meninggal Abdul Malik bin Marwan ini, satu orang, ya, dari saudara kandungnya jadi khalifah. Meninggal lagi saudara kandung ini, lagi-lagi abangnya jadi khalifah. Meninggal lagi, lagi-lagi abangnya jadi khalifah. Jadi dia anak dari khalifah, saudari dari khalifah. Nasib baik lagi, dia dinikahi oleh Umar bin Abdul Aziz, yang pada akhirnya juga adalah seorang khalifah. Dialah seberuntung dunia, seberuntung wanita di dunia ketika itu. Sultannya para wanita waktu itu. Ayah raja, saudara laki-laki semuanya raja. Laki atau suami juga raja. Ada ibu-ibu yang seperti itu. Ayahnya gubernur, nanti adik-adik, kakak-kakak, abang-abang gubernur, suami juga gubernur. Ada, Bu. Memang dari wajah lah dan apa.
ya, istri pejabat, ya, dah ada nampak. Ya, ada pun. Tapi setidaknya bapak-bapak jadi pejabat di dalam hati ibu, ya, bertahta di dalam hati ibu, ibu-ibu, ya, karena suami itu adalah surga nerakanya seorang seorang istri. Maka carilah surga itu dengan ketaatan kepada suami. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi ketika Umar bin Abdul Aziz ini dia menjadi suami dari Fatimah binti Abdul Malik, kemudian datang masanya ia diangkat menjadi khalifah. Di malam pertama setelah dia diangkat menjadi khalifah, dipanggilnya istrinya oleh Umar bin Abdul Aziz, "Wahai adinda Fatimah, datang ke sini." "Iya abangku," katanya. Kira-kira begitu, ya. Tapi tidak ada dia mengatakan abang, ya. "Wahai suamiku, iya saya datang." Lalu apa kata Umar bin Abdul Aziz? "Saya lihat selama ini banyak apa yang tergantung di leher tuh, Bu? Dukuh apa namanya? Banyak kalung yang tergantung di lehermu. Banyak subang giwang yang bertukar-tukar yang menghiasi telingamu. Kemudian banyak cincin yang masuk ke dalam jarimu. Banyak gelang yang menghiasi tanganmu. Banyak pula gelang yang menghiasi kakimu." Nah, ibu-ibu ada yang seperti itu? Mana ada, Pak? Mengibut yang boleh ibu-ibu. Subhanallah. Nah, artinya dia melihat selama ini Fatimah itu dia adalah seorang wanita yang kaya, banyak mendapatkan hadiah-hadiah dari ayah, dari abangnya. Wajar saja karena anak seorang raja dan juga saudari dari seorang raja. Tapi berbeda ketika suaminya jadi raja. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? "Melihat itu semua, wahai istriku, tak nyaman hatiku ini." Ya, tak nyaman hatiku ini. Karena bisa jadi dia adalah harta-harta itu ternyata ada haknya kaum muslimin dan kaum muslimah. Ah, beginilah kata suaminya. "Bagaimana kalau semuanya itu kita hibahkan ke Baitul Mal?" Ya Allah, berat lah itu, Bu. Semantap tuh, ha? Tergantung di sini, ha? Semuanya. Ah, kata suaminya, "Serahkan itu untuk kepentingan kaum muslimin. Kalau ibu-ibu diminta itu kira-kira macam mana? Bisa. Tak yakin saya. Bisa. Ah, tak yakin saya. Dah tak yakin saya dari wajah ibu nak meyakinkan. Ya, ya. Ini banyak ya begitu. Nah, kira-kira gimana perasaan dari seorang Fatimah? Apa katanya, "Wahai suamiku, ini kan hadiah dari ayah, dari abang-abangku, wajar dong." "Iya wajar, tapi saya khawatir nanti itu ada hak kaum muslimin di sana. Demi Allah, saya tak akan tidur malam ini di rumah ini jika perhiasan itu masih ada di rumah." Ah, begitu tegasnya itu, Bu. Pak apa dia bisa kayak gitu tuh? Mana Pak apa sih? Awak aja suruh nampak. Itu ke saya pertanyaannya lagi. Bisa lah ini gitu kan? Untungnya tak banyak perhiasan istri saya. Sama lah kita, Bu. Wajah-wajah menderita juga. Ya, jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kata kau tak mau, dalam versi riwayat lain kata Umar bin Abdul Aziz, "Yakunu firaqi baini wa firaq baini wa bainak." Kalau kau tak mau juga, ya sudah, berarti malam ini kita pisah. Begitu tegasnya dia. Akhirnya karena cintanya kepada Allah, cinta kepada Nabi, ya, hormat dan patuh kepada suami, "Baiklah wahai suamiku, kita serahkan semuanya ini ke Baitul Mal untuk kepentingan kaum muslimin diberikannya. Nah, rupanya tak lama setelah itu dia memerintah, ya, kalau tak salah hanya 2 tahun kurang, meninggallah diracun Umar bin Abdul Aziz ini. Nah, jadi kalau orang baik ini memang banyak musuhnya, ya, dia diracun meninggal. Nah, datanglah penjaga Baitul Mal tadi membawa harta yang dulu 2 tahun yang lalu diserahkan ke Baitul Mal. Karena si penjaga Baitul Mal ini masih ada hubung kerabat dengan Fatimah. Jadi dia tak masukkan,
tapi dia jaga. Ya, ini saya anggap sebagai wadiah titipan. Jadi datang dia, wahai Fatimah, wahai saudariku Fatimah, dulu ku pernah berikan perhiasan ini. Ya, ini kan sekarang Umar sudah meninggal nih. Dulu ketika kau berikan itu, saya catat ini hanya sebagai wadiah titipan, bukan hibah, bukan pemberian. Nah, sekarang saya balikkan lagi. Kan Umar sudah meninggal, ngapain lagi? Kira-kira apa jawaban Fatimah ibu-ibu? Kalau ibu-ibu di posisi itu macam mana? Ambil. Itu jujur itu, ya. Ambil lagi, Pak. Anggap apa? Emas setinggi badan dimasukkan dalam goni. Kan lumayan itu, kan? Lumayan itu. Dikembalikan lagi kepada Fatimah. Tetapi apa jawaban Fatimah? Ya. Apa kata beliau? Beliau menangis, ibu-ibu sekalian. Ya, siapa yang tak menangis ketika mengingat seorang suami yang dicintainya, seorang hamba Allah yang soleh. Apa kata beliau? Wa ma kuntu li'uti'ahu hayyan wa a'siyahu mayyitan. Tak mungkin aku taat kepadanya ketika ia hidup, lalu aku derhaka kepadanya setelah ia mati. Nah, coba tengok. Tak mungkin ketika hidupnya saya ya taat, tapi ketika mati dia saya khianat. Nah, apa yang melahirkan sikap seperti itu selain muraqabah? Dia merasa selalu diawasi, dilihat oleh Allah. Kalau cari-cari alasan, dia mungkin akan mencari alasan, tapi bukankah ini dulu niatnya sudah diberikan, dihibahkan kepada Baitul Mal untuk kepentingan kaum muslimin, dijual barang, di mana yang lapar bisa makan, mana yang tak terbeli sayur bisa beli sayur, mana yang tak terbeli telur dibawakan telur ke sini, minyak goreng, ya, ada sekali berapa? Nah, pasar murah, pasar berkah, YTWU, alhamdulillah. Itu dari mana itu, Bu? Dari mana itu? Dari sumbangan sedekah orang-orang yang baik hatinya. Sampai ke perut kita, jadi darah, jadi daging kita bawah itu menjadi untuk beribadah. Betapa bahagianya, ya. Orang yang bersedekah maupun orang yang mendapatkan manfaat dunia akhirat. Nah, dari mana sikap dari Fatimah binti Abdul Malik tadi lahir dari merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu buah yang pertama yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan kita bulan depan karena kajiannya masih panjang. Ya, sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, silakan. Bagaimanakah caranya agar tetap istiqamah dalam kebaikan? Karena terkadang lalai datang, seperti rasa malas begitu. Dan bagaimana cara khusyuk di dalam salat? Dua pertanyaan. Yang pertama, untuk istiqamah itu minimal cara atau triknya adalah yang pertama, cari teman yang solehah. Kemudian yang kedua, cari komunitas yang solehah. Kalau saya sebut cari teman yang soleh, lain pula perkiraan ibu-ibu nanti, ya. Cari teman dan komunitas yang baik. Nah, karena ini beririsan, dia akan turun menurun dia. Kalau temannya baik, akan dibawa kepada komunitas yang baik. Nah, maka penting kita punya teman-teman yang baik yang mengingatkan kita. Sekarang mudah, ibu-ibu, kita punya grup WA misalnya. Kalau lagi malas, ini kirim ya, ibu-ibu soleha, tolong dong beri triknya supaya saya tidak malas. Nah, nanti akan ada yang balas. Nah, begini. Mudah sekarang kalau kita ingin. Nah, kemudian kalau tergabung ke komunitas yang baik, ada selalu penambahan ilmu dan setidaknya ada selalu, ya, ibarat kalau handphone ini baterainya lagi lemah,
itu ada yang akan mencasnya. Nah, jadi kita hadir-hadir majelis seperti ini dalam rangka ricat, ya, kita mericat lagi ke iman, keimanan. Begitu juga saya, Bu. Kadang saya lagi malas-malas juga apa, tapi ketika baca kitab menguraikan, datang lagi ilmu-ilmu yang dulu, kemudian muncul lagi semangat. Ah, jadi seperti itu. Jadi manfaat majelis yang baik itu adalah, ya, memberikan kita ruang-ruang yang luas untuk kembali bisa istiqamah. Jadi ibu-ibu jangan malas-malas ikut pengajiannya, ya, karena itu caranya itu untuk kita istiqamah. Kalau tentang adanya aturan-aturan yang tegas di komunitas itu nama biasa itu. Namanya perkumpulan tentu ada aturannya yang harus kita ikuti. Jadi itu yang pertama. Kemudian bagaimana cara khusyuk dalam salat itu, ya, di antara caranya adalah mulahazatu al-azkar wal ma'ani fi shalah. Ya, selalu mempertimbangkan, ya, atau meresapi lebih tepatnya zikir-zikir yang kita baca berikut gerakan-gerakan simbolisasi di dalam salat. Nah, itu akan tercapai khusyuk nanti, karena khusyuk itu adalah perpaduan, ya, kenyataan di dalam salat itu kita ada perpaduan antara gerakan dengan bacaan. Hubungkan ini. Jadi setiap ada gerakan Allahu Akbar, kita resapi apa maknanya. Ya. Coba kita angkat tangan ini kan tanda menyerah. Lalu pada saat angkat tangan itu kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Artinya ketika di dalam salat, di luar salat itu tak ada lagi yang besar selain Allah, yang agung selain Allah, yang kuat selain Allah, yang perhatikan selain Allah, maka kita fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Kita resapi makna bismillah. Maka penting ibu-ibu mengetahui makna dari zikir bacaan salat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Harus tahu maknanya itu. Ya, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, dan seterusnya. Jadi pelajari dan resapi makna dari apa yang kita baca, berikut resapi pula gerakan-gerakan yang kita nikmati di dalam salat itu. Nah, jadi begitu ibu. Berdosakah jika majelis taklim di suatu komplek perumahan melakukan partisipasi beras kepada warga yang mengalami kemalangan meninggal, kepada warga yang tidak ikut suatu organisasi yang ada di perumahan tersebut dengan tujuan mengajak bersedekah bersama? Apa maksud pertanyaannya? Tidak boleh dah. Berdosakah jika majelis taklim di suatu komplek melakukan partisipasi beras kepada warga yang meninggal, ya, kepada warga yang tidak ikut? Apa lo maksudnya? Ada warga yang tidak ikut suatu organisasi yang ada di, jadi dia tak ikut organisasi manapun, tapi anggota majelis taklim, satu organisasi majelis taklim memberikan santunan, ya, dengan tujuan tujuannya nanti supaya juga dia mungkin nanti akan bersedekah bersama, tidak dipaksakan. Apakah hal tersebut bisa dikategorikan pengemis dan perbuatan tersebut juga memalukan? Ya tidaklah. Ya justru itu adalah bagian dari dakwah. Misalnya dia tidak ikut mana-mana pengajian perkumpulan, tapi pas dia kemalangan kita datang berikan bantuan, kan tersentuh dia tuh. Ya, tapi kita punya niat, punya tujuan supaya dengan datangnya kita ini nanti dia juga merasakan nikmatnya berjamaah dalam majelis taklim. Tak masalah, justru itu dakwah. Ya, justru carilah yang begitu tuh ibu-ibu. Ya, jadi kalau ada kan tujuannya memang karena Allah, tapi ada tujuan dakwah yang lain, tak masalah. Ya, at-tasyrik fil ibadah la yadur. Ya, jadi kalau ada motivasi yang lain selain misalnya motivasi baik yang lainnya dalam satu ibadah, itu enggak masalah. Ya. Motivasinya sedekah lillahi ta'ala. Motivasinya di dalam pada itu ada juga keinginan supaya mungkin dia kalau belum berjilbab nanti berjilbab. Kan motivasi keinginan supaya dia
Baik, kalau dia tak bergabung, dia nanti akan bergabung. Nah, itu tidak masalah. Justru ya, yang seperti ini yang harus kadang-kadang ya perlu kita prioritaskan dan perlu kita perhatikan supaya dia merasa, oh begini rupanya ya, bergabung di Masjid Taklim bertambah ilmunya sekali seminggu ya, bertambah amalnya. Ya, mau kemana kita lagi? Ya, kalau tidak di sini ibu nuntut ilmu di mana lagi bu? Ya sekolah lagi, masuk pesantren. Tidak lagi kan? Nah, kami datang ya. Datang pekan pertama Ustaz Somad, pekan pertama Ustaz yang ganteng itu siapa namanya? Lupa pula saya. Pekan kedua, nah, Ustaz Somad. Pekan ketiga, Sanop. Pesan ketiga, pekan keempat, Hasan Afiha. Datang kalau guru-guru mengajar di sini. Ada yang fikih, ada yang akhlak. Nah, kan nikmat kita, ya. Dapat ilmu. Ya. Itulah barangkali ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan ya sampai di sini pertemuan kita. Kita tutup langsung dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.